Mas. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan. Tetapi semua lahir dari sebuah keyakinan. Dan alhamdulillah, ini apa itu sebuah kekuatan. Pak Marzuki Ali punya pengalaman di partai politik yang luar biasa. Saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri partai politik Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi. Para DPP, DPD, DPC dan organisasi saya memiliki semangat yang menggelora, luar biasa. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan mengembarkan Indonesia. Percaya? Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko membuat geger publik perpolitikan tanah air dengan manuver pengambil alihan Partai Demokrat lewat KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Kisruh dan dualisme partai di Indonesia memang bukan barang baru, tetapi posisi Muldoko yang dekat dengan kekuasaan saat ini agaknya menjadikan kasus kudeta Partai Demokrat banyak mendapat sorotan. Secara kekuasaan, kudeta yang dilakukan sang mantan Panglima TNI ini terlihat nekat. Jika dilihat dari pendukung yang pro-KLB dan juga peserta KLB, hanya segelintir dari Partai Demokrat secara nasional. Meski didukung sebagian kecil kekuatan, kemungkinan untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari ketua umum yang sah saat ini tetap terbuka secara hukum. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tak bisa melarang KLB yang memutuskan Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat karena merupakan sebagian dari kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul. Dengan adanya KLB, kepemimpinan AHY yang ibaratnya baru seumur jagung pun dalam ujian. Persatuan dan kesatuan partai kini dipertaruhkan. Jika salah langkah, bukan tidak mungkin kedudukannya akan terancam tergantikan. Elektabilitas AHY kini melesat. Drama internal Partai Demokrat malah melambungkan nama AHY. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Index Research pada tanggal 25 Februari hingga 5 Maret 2021, sang pangeran Cikeas melejit tembus 4 besar Capres 2024. Berdasarkan survei tersebut, AHY berhasil mengkudeta Anies Baswedan dari posisi 4 besar. Yang menarik, AHY dari awalnya hanya 1-2% dalam waktu cepat menggeser sejumlah nama dan kini elektabilitasnya mencapai 7%. Menurut survei terbaru Index, Prabowo masih menempatkan diri sebagai Capres 2024 terkuat dengan elektabilitas 20,4%.
Sementara itu pada urutan kedua ditempati Ridwan Kamil dengan elektabilitas 14,1%. Sementara pada urutan ketiga ada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 13,5%. Sementara AHY berada pada posisi keempat dengan elektabilitas 7%. Populer saja tak cukup. Meningkatnya popularitas Demokrat dan AHY memang sangat wajar. Pasalnya, isu tersebut sedang happening hingga menjadi perhatian publik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Adi mengatakan pemberitaan tentang AHY dan juga Demokrat sangat berlimpah terkait isu kudeta. Namun Adi mengingatkan partai berlambang Mersi tersebut untuk tak berpuas diri melihat popularitasnya yang sangat meningkat. Karena menurutnya populer saja tak cukup dalam dunia politik. Adi mengatakan semuanya akan sia-sia jika Demokrat tak bisa mengkonversi popularitas tersebut menjadi elektabilitas. Terlebih, masyarakat saat ini masih belum dapat dipastikan menanggapi isu kudeta Demokrat secara positif ataupun negatif. Simpati pada pihak yang terzolimi. Hal senada diungkapkan oleh peneliti Indeks Research Hendri Kurniawan. Menurut Hendri, popularitas adalah hal yang wajar. AHY tampaknya mendapatkan simpati dari publik karena dianggap sebagai pihak yang terzolimi. Kondisi ini dikatakannya mengingatkan pada apa yang terjadi pada SBY sekitar pencapresannya yang pertama kurang lebih 17 tahun lalu. Saat itu pernyataan Taufik Kemas yang menganggapnya sebagai anak kecil. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan SBY sebagai menteri dengan Megawati sebagai presiden malah melambungkan namanya. Hal tersebutlah yang sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan SBY menjadi presiden pada Pilpres 2004. Elektabilitas Muldoko hanya 0,4%. Dalam hasil survei yang sama, elektabilitas KSP Muldoko justru tertinggal jauh dari AHY. Padahal, Kepala Kantor Staf Presiden tersebut digadang-gadang akan dicalonkan menjadi calon presiden seusai didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat Andi Malarang yang sebelumnya juga mengatakan KSP Muldoko berambisi menjadi calon presiden 2024. Menurut Andi Malarangeng, mantan Panglima TNI tersebut berupaya merebut PD demi memuluskan ambisinya. Andi mengaku telah menerima laporan dari para kader Demokrat yang lebih dahulu bertemu Muldoko di Hotel Aston Kuningan Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Andi Malarangeng mengatakan Muldoko menyampaikan keinginannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat agar bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Meski demikian, dalam survei terbaru Indeks Research tentang sosok yang berpeluang maju menjadi calon presiden 2024, Muldoko berada pada urutan bawah dengan elektabilitas hanya 0,4% atau di bawah 1%. Sebaliknya, elektabilitas AHY melejit menempati urutan keempat dengan mengantongi elektabilitas 7%. Manuver Muldoko ingin merebut kekuasaan di Partai Demokrat tengah hangat diperbincangkan. Posisinya yang dekat dengan kekuasaan menjadikan kudeta ini banyak menjadi sorotan. Dengan adanya kudeta, kepemimpinan AHY yang ibaratnya baru seumur jagung pun dalam ujian. Di sisi lain, drama internal partainya justru membuat nama AHY melesat dalam survei bursa calon presiden. Tampaknya AHY dapat simpati dari publik karena dianggap sebagai pihak yang terzolimi. Seperti di Jovo, akankah sejarah akan terulang kembali? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!